Esteban Solari dan JDT berjuang untuk cipta kejutan di pertempuran epik melawan Ulsan Hyundai dalam Liga Juara-Juara Asia. Solari sedia buat sejarah. Sila langgan saluran ini supaya anda tidak terlepas berita terkini. Walaupun Esteban Solari tahu JDT bakal berdepan cabaran getir menentang juara Liga Korea Ulsan Hyundai, dia menaruh harapan tinggi untuk mencipta kejutan pada aksi Liga Juara-Juara Asia ACL di Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Biarpun Ulsan Hyundai merupakan pasukan yang kuat dan pernah menewaskan JDT dalam pertemuan sebelum ini, Solari berkata pasukannya sangat bermotivasi dan fokus pada perlawanan ini. Bagi Solari, ini bukan misi hidup atau mati, tetapi mengenai konsistensi dan mengekalkan tahap permainan yang tinggi. Solari turut menekankan bahawa kesilapan tidak harus dilakukan dalam perlawanan ini dan dia mahu skuadnya lebih fokus kepada disiplin taktikal daripada terlalu menghormati juara Liga K1 Korea itu. Dia akan mahu memastikan skuadnya tidak mengulangi kesilapan yang telah mereka pelajari daripada pertemuan sebelumnya dan mereka akan berusaha untuk menguasai permainan dan memperbaiki pertahanan mereka. Jadi, bagi Solari, perlawanan ini adalah tentang mencapai keputusan yang memuaskan dan mengekalkan kesinambungan dalam permainan sambil cuba mencipta kejutan dalam ACL.